Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, masuk radar talent scouting Eropa. Hal itu berkat penampilan solidnya Justin Hubner bersama skuad Garuda di Piala Asia 2023 lalu. Seorang scouting Eropa, bernama Emir Han pun menyebut Justin Hubner sebagai pemain ahli passing yang presisi. Diketahui, Justin Hubner memang perannya tak tergantikan mengawal pertahanan Garuda selama Piala Asia 2023 kemarin. Ia pun selalu menjadi pilihan utama bagi Shin Tae-yong dan berhasil mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar di Piala Asia 2023. Meski masih berusia 20 tahun, Justin Hubner berhasil tampil solid dan lugas mengawal tim besar seperti Timnas Jepang dan Australia. Kini, penampilan yang ciamik dari bek Wolves U20 itu pun berhasil mencuri perhatian talent scouting Eropa. Emir Han, pemandu bakat Eropa itu pun melakukan analisisnya melalui akun Twitternya, @xscouting. Dalam pernyataannya, Emir Han menyebut Justin Hubner sebagai pemain ahli passing yang presisi, memiliki potensi sebagai pemain bertahan. Justin Hubner disebut memiliki atribut untuk mengatur ritme permainan dari belakang. Ia merupakan pemain dengan kemampuan passing yang luar biasa. Ia selalu selangkah di depan dalam mengantisipasi bola dan memenangkan duel, tulis Emir Han. Justin Hubner sangat menyukai melepaskan umpan-umpan panjang dan sangat bisa diandalkan untuk memulai serangan dari belakang, lanjut analisisnya. Sejatinya, analisis yang dibuat Emir Han sangat panjang dan mayoritas memuji kelebihan eks pemain Timnas Belanda U20 itu. Pada ujungnya, Emir Han memberikan kesimpulan yang memukau. Jika saya harus menggambarkan dalam 3 kata, kuat, pemimpin dan menjanjikan, tutup pemandu bakat scouting Eropa tersebut. Melihat kualitas yang dimiliki Justin Hubner, sebenarnya hanya masalah waktu saja bagi Justin untuk promosi ke tim senior Wolverhampton Wanderers. Diharapkan, Justin Hubner mendapatkan menit bermain yang cukup bersama Wolves U20 ke depannya, sehingga itu akan sangat berguna bagi perkembangan Justin di masa yang akan datang. Sementara itu di Timnas Indonesia, Justin Hubner sudah menembus skuad utama pasukan Garuda. Ia tercatat telah mengemas 5 caps bersama Timnas Indonesia Senior. Jika tidak mengalami cedera, bek berdarah Belanda ini kemungkinan kembali menjadi andalan pelatih STY saat Timnas Indonesia akan bersua Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Maret mendatang.